Guys, kali ini kita akan membuat sirup dari buah markisa. Guys, nah, kita taruh ke sini, guys. Jangan lupa taruh gula sama garam sedikit biar rasanya jadi nikmat. Nah, setelah kita masukkan ke dalam panci, kita taruh air. Kemudian kita rebus di kompor sampai mendidih. Nah. Selanjutnya kita rebus nih guys, direbus. Dengan api secukupnya saja guys. Nah, gitu ya guys. Nah. Kita tunggu sampai mendidih. Sesekali diaduk guys. Kali ini biar warnanya agak sedikit kekuningan dan kemerah-merahan, saya taruh dengan gula merah guys. Kita saring guys. Nah, biar dipisahkan antara bijian dari buah markisa dengan airnya. Nah, setelah ini jadi dah, tinggal dihidangkan. Boleh dengan air panas, boleh langsung diminum. Tinggal ditambah air sama dengan taruh dengan batu biar dingin. Oke, guys.